Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wa sallam ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darin. Amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis. Faman tarakaha ay nazrata khaufan min Allah ta'ala ay godobihi. Ya, dari Allahnya ini. A'tahu Allah ta'ala. Jadi tafsiran dari Allahnya. Ai ya a'tahu Allah ta'ala imanan yajidu halawatahu. Ail imani fi qalbihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nazratu pandangan itu sahmun masmum, adalah anak panah yang beracun. Ya. Jadi anak panah yang beracun. Lihat, orang kalau dipanah, panah itu ada beracunnya, maka ketika dia terpanah, apa yang terjadi? Ya, racunnya bekerja. Jadi bukan hanya tancep, cep, dicabut begitu aja, bukan. Jadi ketika ketancep, dia racunnya bekerja. Ya, begitu pula pandangan mata, ketika dia memandang, bukan pandang habis, pandang selesai begitu aja, bukan. Jadi ketika habis dipandang, ah, itu racunnya akan menjalar. Timbul apa? Cinta. Itu yang ngerinya itu tuh. Timbul cinta. Ah. Yang bahaya belum watesnya untuk bercinta, ya. Maksudnya belum waktunya, belum waktunya, belum waktunya, udah terjadi ini yang bahaya. Jangan sampai begitu. Belum waktunya udah, ya, belum waktunya udah jatuh. Nah, ini bahaya. Itu tuh begitu tuh beracunnya tuh. Makanya jangan suka pandang, jangan suka pandang, jauhin pandang itu. Jadi an-nazratu sa'mun masmumun, pandangan itu adalah anak panah yang beracun. Min sihami iblisa, ya, di antara, ya, anak-anak panah iblis. Ya. Faman tarakah, maka siapa saja yang meninggalkan pandangan aina zurata, meninggalkan pandangan khaufan minallahi ta'ala, karena takut dari Allah ta'ala, takut dari Allah aigorobi, maksudnya takut dari murka Allah. Dia enggak mau pandang perempuan karena takut Allah, takut marah Allah. Jadi dia enggak mau pandangnya bukan karena apa, jadi karena takut semata, karena takut Allah. Di hatinya itu selalu Allah. Di hatinya selalu berngiang-ngiang terus Allah. Ingat terus kepada Allah. Ya. Takut sama Allah. Ya. Nanti Allah marah. No. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Enggak mau pandang. Astagfirullahaladzim ya Allah. Khaufan minallah, karena takut dari Allah. Enggak mau pandang dia. Astagfirullahalazim ya Allah.
lihat lagi, astaghfirullahaladzim, ya Allah, takut sama Allah. Orang yang seperti ini, dia takut karena Allah, a'tahullahu ta'ala imanan, maka Allah Ta'ala berikan dia iman yajidu halawatahu, yang dia mendapati akan manisnya al iman, manis iman fi qalbi, dalam hatinya. Manisnya iman dalam hatinya, jadi senang dia ibadah kepada Allah, ridho dia meninggalkan apa yang dilarang dalam agama, senang ngaji, senang puasa, senang zikir, senang dia ngapain aja senang, ibadah malah senang, jadi dikasih manisnya iman. Kalau ya enggak senang ngaji, gasak-gusak, pengen udaan aja, maka bersedihlah. Berarti dia belum dikasih manisnya. Ya, padahal ngaji udah lama, tapi begitu, masih begitu aja. Bersedihlah. Belum ada senangnya, belum ada sukanya. Sembahyang udah lama masih, ya pengen udaan aja. Ini gara-gara apa? Memandang yang bukan mahramnya. Orang kalau udah mandang yang bukan mahramnya lalu jatuh cinta, ini hatinya enggak tenang. Ya. Ada yang mengatakan buat apa? Buat semangat belajar, setan. Itu setan. Itu setan. Enggak. Itu akan merusak. Konsentrasi belajar kamu rusak. Bahkan bukan hanya rusak konsentrasi belajar kamu, Allah enggak pandang lagi kamu. Dengan pandangan rahmat enggak lagi. Enggak pandang, enggak dengan pandangan sayang, enggak. Allah enggak mau pandang lagi. Tapi orang yang sungguh-sungguh menjaga dirinya, dia tahan walaupun suka, cinta, demen, tapi dia tahan. Ya. Nanti Allah akan berikan sirrun min asrarihi fi qulubihi. Nanti Allah berikan dia rahasia di antara rahasia-rahasia di dalam hatinya. Dititipin nama Allah Ta'ala. Wa qala Isa alaihi salam, berkata Nabi Isa alaihi salam, iyyakum wan nazrata ay ittaqun nazrata, berarti an nazrata i'rab menjadi maf'ul li fi'li mazub. Ya, Nabi Isa alaihi salam bersabda, hati-hatilah olehmu, ya, jauhkan olehmu akan memandang, ay ittaqun nar, jauhkan oleh, takut olehmu akan memandang. Kenapa? Fa inna, karena sesungguhnya memandang itu tazra'u, dia menyocok tanam, ya. Aitus bitu, maksudnya menetapkan fil qalbi, dalam hati syahwatan, akan syahwat. Jadi kalau memandang itu bisa menetapkan syahwat. Syahwat itu keinginan kuat. Keinginan kuat. Keinginan kuat. Ingin kuat. Jadi kepengen kuat, wakafa biha, dan cukup biha dengan dia, dengan, ya, dengan pandangannya itu cukup, dengan pandangannya itu fitnatun, oleh fitnah, jadi fitnah tuh, jadi fitnah, jadi dengan pandangan itu jadi fitnah. Wa hadhil jumlatu fi'lun wa fa'ilun wa tamyizun, ya, fitnatan itu, ya, wa kafa biha fitnatan, dan cukuplah ia, gitu, orang itu biha, dengan satu pandangan fitnatan, fitnah. Ya,
wa kafa biha fitnatan, dan cukuplah ia orang itu biha dengan pandangannya itu, sebab pandangannya itu fitnah. Iya, jadi fitnah. Lihat kalau kita umpama ngeliatin perempuan aja, kata perempuan itu dalam hatinya, kayaknya dia suka sama gue ya. Gitu. Mulai dah, tuh mulai dah. Lakinya nyeredeng aja, ya perempuannya kegeeran, mulai dah. Setan mulai, mulai, ya. Mulai fitnah berkembang, hancur dah cita-cita di situ. Wa qala Sa'ad bin Jubair, berkata oleh Sa'ad bin Jubair, inna ma kanat fitnatun fitnatu Daud alaihi salam, hanya saja ada fitnah Nabi Daud alaihi salam, min ajli nazrati, dari karena pandangan. Jadi fitnah Nabi Daud alaihissalam ini gara-gara mandang. Jadi awalnya mandang, pertama tuh mandang, gara-gara mandang, pandangan pertama itu, pandangan pertama itu langsung deg-degan, berhasil langsung. Lain halnya kita lagi mau nyari perempuan, mau nyari bini, lain lagi nggak apa-apa, pandang sampai telok nggak apa-apa tuh, jerengin, ini ada jerawat apa kagak ya. Tapi kalau belum mau nyari bini, jangan, mau ngidek-ngidek aja, jangan, tenang aja. Jadi kalau mau nyari bini, ngelihat boleh, ngelihat sengaja boleh, atau curi-curi pandang juga boleh. Ruwiyah telah diriwayatkan anna Daud, bahwa Nabi Daud alaihi salam, waqa'a basaruhu, telah jatuh oleh pandangan matanya, alam ra'ati Uriyah ibni Hananin, kepada istri Uriyah bin Hanan. Jadi istri orang ini, istri orang. Ya kalau ya dulu syariat Nabi ya Daud boleh diminta istrinya, kalau sekarang enggak boleh syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kiai ngelihat ya bini muridnya cakep juga, boleh itu juga enggak boleh. Haram. Ini Nabi Daud ya, di syariatnya boleh kayak begitu. Kita lihat ntar. Famala qalbuhu ilaiha. Lalu cenderung oleh hati Nabi Daud kepadanya, malah cenderung nih maksudnya cinta. Mil tuki, aku cinta kamu. Biasanya kan anak uhi buki ya, ini mil tuki ya. Lalu cenderung cinta hatinya Nabi Daud kepada istri Uriyah. Walaysa la'u fi hadza dzanbun albatta, dan tidak ada bagi Nabi Daud pada ini dosa, enggak ada dosa ya, albatta pasti ini enggak ada dosa. Enggak apa-apa. Boleh kayak begitu. Amma uku basarihi 'alaiha bi ghairi qasdin fa laysa bi dzanbin. Adapun jatuh pandangan mata Nabi Daud alaiha atas perempuan itu bi ghairi qasdin, dengan tanpa maksud. Fa laysa bi dzanbin, maka itu pun enggak ada dosa. Kayak kita juga enggak apa-apa, lagi jalan ngelihat perempuan, ngelihat doang sebentar langsung kita palingin, enggak apa-apa. Itu namanya apa? Rizki. Itu namanya apa? Rizki. Namanya apa?
rizki. Tapi jangan, kayaknya tadi perempuan cakep banget ya, gue liat lagi dah, jangan gitu. Ya, tadi kayaknya cowok ganteng banget, gue liat lagi dah, enggak gitu, udah. Yang kedua setan, yang pertama rizki. Ya. Ya termasuk yang kedua, ketika ngelihat dijerengin, ngelihat sekali pertama dijerengin, nah, itu juga termasuk nggak boleh ya haram. Wa amma husunul maili akibat nazri falaisa aidan zanban, dan adapun hasil cenderung ya bisa cenderung bisa cinta ya setelah memandang, falaisa aidan zanban, itu pun enggak dosa. Siapa yang bisa menahan kita lihat pandangan pertama langsung cinta, ini namanya pandangan pertama langsung cinta, ini berarti cantik banget, ganteng banget nih berarti ini. Kan ada cinta lokasi ya. Nah, gua cinta lokasi itu tadinya enggak demen, enggak suka karena dia ya tampangnya ya sedang aja gitu ya. Tapi karena sering bertemu, sering ketemu, ya udah. Ya. Cinta lokasi, cilok istilahnya itu ya. Ya. Itu kurang yang mantap itu tuh yang pandangan pertama langsung cinta, ini luar biasa yang begini. Ini itu juga enggak dosa ketika ngelihat pertama, ngelihat langsung hati kita senang berdebar-debar. Ya, langsung berdebar. Ya Allah. Itu juga enggak dosa. Tapi ingat, yang pertama sekali dong, udah. Besok jangan lihat lagi, Bun. Besok sekali lagi ngelihat. Bukan begitu, udah. Udah tuh yang tadi, yang kemarin udah. Kalau yang besok berarti yang kedua. Besoknya lagi yang ketiga. Anda jangan pandang. Nanti kalau sudah waktunya baru. Kalau sudah waktunya baru. Ya, kalau sudah waktunya baru. Kalau sudah waktunya, nah kamu sudah waktunya untuk berumah tangga, cari dah, enggak apa-apa tuh. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima boleh, jerengin masih boleh. Ya. Lagi pengen nyari perempuan, tapi niatnya untuk jadi istri, emang niatnya benar-benar, ingat, kalau niatnya main-main enggak boleh, haram hukumnya. Niatnya main-main haram. Mau coba-cobain gitu, punya pasangan umpama pilihan 3 atau 4 atau 5. Ntar gua kocok ntar, yang mana yang benernya. Ya. Lalu deketin semuanya. Ini mempermainkan perempuan. Sakit hatinya, disumpahin sama perempuan kebelangsak. Sakit enggak? Sakit orang dipermainin, sudah dinyatakan jatuh cinta, aku suka kamu, lalu ikatan kemudian diputusin, sakit orang. Jangan kayak begitu, satu-satu aja dulu pilih ya, bukan pilih ya, satu dulu udah lihat ini bagus ya, ketika kita tanya kiri kanannya orang, kiri kanan kita tanya temennya, sahabatnya kita tanya bagaimana dia. Ya, yang masih kecil jangan pikiran kemana-mana ya. Ini yang udah waktunya gitu ya.
masih bagus demen nama perempuan. Yang bahaya itu demen nama laki. Laki sama laki demen ini bahaya nih. Kalau di sini ada yang kayak begitu, keluar. Saya usir dari sini. Ya. Laki sama laki demen itu enggak boleh di sini, bukan di sini tempatnya LGBT. Enggak boleh, haram, enggak kuat. Ya. Ya. Bukan di sini tempatnya. Diusir dari sini. Ya. Illa man taba, ya, kecuali orang yang mau bertobat. Nah, dia bertobat. Kalau nggak mau bertobat, silakan, monggo, pergi. Kenapa? Nanti kalau nggak bertobat, takut murka Allah turun. Kalau murka Allah yang turun, kebanjiran yang kena orang itu apa kiai kena juga? Kena juga kiai itu. Orang yang takut kena enggak? Kena juga. Jadi minggir-minggir. Ada yang berbuat haram, minggir. Jangan bilang ya. Yang punya diri gua, yang berbuat diri gua, yang berbuat maksiat gua. Emang ada apa sama lu? Eh mas, perbuatan lu tuh maksiat. Ya, bala kalau udah turun bukan lu doang yang kena, semua kena. Gitu ya, itu bahasa apanya, bahasa tegasnya begitu ya. Ya. Jadi jangan kita melakukan sesuatu yang haram, jangan. Sesuatu yang bukan waktunya kita lakukan. Ya. Ukiba bihirmani, dia akan diberikan akibat enggak mendapatinya. Tapi orang yang sabar, yang sabar, yang sabar, yang sabar, sampai waktunya yakin, gemilang nanti di akhirnya. Dia sabar, enggak mau melakukan kemaksiatan. Masya Allah, sabar, sabar. Padahal gemuruh cinta dalam dadanya begitu menggejolak. Sampai bunyi dok 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 dok, ditahan. Ya, ditahan. Ya Allah, sampai berdoa kepada Allah, ya Allah, hilangkan rasa ini ya Allah. Hilangkan ya Allah. Aku ingin taat kepadamu ya Allah. Aku ingin menjalankan perintahmu ya Allah. Aku ingin ngaji ya Allah. Aku ingin belajar ya Allah. Dihilangkan. Nih usaha kayak begini, ini namanya apa? Kasab. Nanti Allah akan hadiahkan dia. Itu kasab dia tuh. Nanti Allah akan hadiahkan dia pangkat tinggi dunia akhirat. Siapa tahu tuh yang begitu, yang dia menjadi di pojokan jadi kiai 20 tahun berikut. Yang tampangnya cemen, culun, cupu itu ya. Tapi dia punya cita-cita yang tinggi. Dia tahan kemaksiatan, dia enggak mau kemaksiatan. Ya, dia jaga tuh, dia jaga. Boleh jadi nanti dia jadi. Tapi ada orang yang keren tampangnya, emang pinter, emang baca kitabnya umpama, ya, tapi playboy. Habis orang dijanjiin terus, ya. Berbuat maksiat dia terus. Ya. Dia hanya mengandalkan kecerdasannya, kegantengannya, kecantikannya. Ini yang begini, Allah murka, Allah marah. Enggak senang Allah yang kayak begini. Enggak suka Allah kayak begini. Jangan kamu permainkan Allah. Ya nanti kalau ya saya tobat ntar, kan ada ibu minazambi kaman lazambalah. Jangan kayak begitu. Itu namanya mempermainkan Allah.
mempermainkan Allah. Jangan kayak begitu. Biar benar-benar dari sekarang kita, biar benar-benar sungguh-sungguh. Tinggalkan yang haram, tinggalkan yang makruh, kerjain yang wajib, kerjain yang sunnah. Subhanallah. Ini pemuda masa kini, semangatnya luar biasa. Ini orang walaupun enggak ganteng tapi tampangnya enak dilihat. Enak dilihat dipandangnya. Dan kelihatan ya, siapa yang menjaga tuh kelihatan siapa. Ketahuan ini jemaah. Iya. Masya Allah. Kelihatan tuh kalau guru bisa nilai itu. Ini dia, Bang. Ini bagus, ini bagus, ini bagus. Wa amma husulul maili akibat nazri falaysa aidan zanban. Dan adapun hasil cenderung, hasil cinta, jadi ya, hasil cinta maksudnya jatuh cinta akibat nazri setelah memandang. Ini kalau akibat tuh baru banget, setelahnya itu banget. Falaysa aidan zanban, maka itu pun enggak dosa. Pandangan pertama melihat langsung senang, enggak dosa. Itu perempuan cakep banget ya, ya Allah. Aku jadi deg-degan. Itu cowok ganteng banget ya Allah, jadi deg-degan. Langsung cinta dia, itu enggak dosa. Kenapa? Li'annal maila laisa fi usahi falaisa mukallafan bihi, karena bahwa cenderung ya cinta ya tidak ada dalam kekuasaannya. Maka tidaklah itu ditaklifkan. Itu enggak dalam kekuasaannya. Artinya enggak kuasa kita itu. Falamma waqa'a fi qalbihi ma'abbatuha, maka tatkala jatuh pada hatinya itu ya cintanya, di hatinya jatuh cinta. Jadi Nabi Daud alaihissalam ketika melihat perempuan itu langsung jatuh cinta di pandangan pertama, padahal bini orang. Padahal bini orang. Nah, tolaba min Uriyah, langsung dia minta kepada Uriyah suaminya. Faqala lahu alaihissalam, lalu ia berkata kepada ya Nabi Daud berkata alaihissalam kepada Uriyah suaminya, inzil animro'atika. Kalau bahasa kita, ceraiin istri engkau. Inzil itu turun engkau daripada istri engkau. Turun berarti ceraiin. Ceraiin daripada istri engkau. Waqfil niha, serahkan dia kepadaku. Serahkan istrimu kepadaku, biar aku yang menjaganya. Fastahya Uriyah ayyaruddahu, lalu Uriyah malu untuk menolaknya. Artinya enggak bisa ditolak. Istri ente cakep banget, buat saya aja dah ya. Ya. Watolakoha, lalu Uriyah menceraikan istrinya. Wakana zalika jaizan, dan itu boleh. Fi syariati Dauda, pada syariat Nabi Daud. Mu'tadan, itu udah biasa. Fima baina ummati, pada apa yang terjadi di antara umatnya. Ghaira mukhillin bil muru'ati, dan itu tidak mencederakan dengan kemuru'aan, dengan kehormatan. Enggak mencederakan. Beda dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bini orang diminta, lakinya telah pinggang. Ya. Apaan lu kata? Enggak boleh, haram ya.
Fakana yas'alu ba'duhum ba'dan, maka ada meminta oleh sebagian mereka akan sebagian lainnya, ayanzila an zaujati, agar ia turun daripada istrinya, maksudnya ceraiin dia istrinya, fa yatazawwajuha, lalu dia menikahi istrinya, idza a'jabathu, apabila ia ya, apabila istrinya itu membuat takjub dia. Hadza ini wa in kana jaizan, sekalipun ini boleh, fi zahir syariati, pada zahir syariat Nabi Daud alaihissalam, sekalipun ini boleh pada syariat Nabi Daud alaihissalam, illa anna la yaliku li tarkil afdala, kecuali melainkan ya bahwasannya tidak layak Nabi Daud alaihissalam. Kenapa? Karena dia meninggalkan akan yang lebih afdal. Jadi yang lebih afdal buat Nabi Daud alaihissalam adalah tinggalin, jangan bini orang diambil. Kalau kita punya bini kita cakep diambil sama orang, marah apa kagak? Bukan marah lagi, golok keluar. Kalau punya pistol, pistol keluar. Memang harus begitu. Harus begitu. Maksudnya harus begitu apa? Ya. Ya harus marah kita, masa bini kita mau diambil kita. Ya udah enggak apa-apa tuh. Eh. Bukan begitu, itu namanya enggak cinta. Walidzalika, oleh karena itu, ataballahu ala zalika, Allah Subhanahu wa taala mencela Nabi Daud alaihissalam ala zalika, atas demikian itu dicela. Jadi Allah mencela Nabi Daud alaihissalam, bini orang diminta kan enggak pantas. Walaupun di syariat beliau itu enggak apa-apa, udah jadi kebiasaan, enggak apa-apa. Summa in talaba Daud imra'ata Uriya li sirrin ya'lamuhu Allah taala. Kemudian inna talaba Dauda, ya. Summa inna, kemudian sesungguhnya talaba Dauda, kemudian sesungguhnya menuntut, meminta Nabi Daud alaihissalam, imra'ata Uriya, akan istri Uriya, dia minta istri Uriya, Uriya itu lisirin, karena ada rahasia, ya'lamuhu Allah taala, yang ya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisirin ya. Lisirin yuklimuhullahu taala, begitu. Karena ada rahasia yang Allah taala beritahukan kepadanya. Yuklimuhullahu taala. Yang Allah beritahukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Jadi Nabi Daud kawin sama perempuan itu ya, itu karena ada rahasia yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dan itu annahu, bahwasanya lamma tazawwajaha, tatkala Nabi Daud kawin kepadanya, atat lahu bi Sulaiman alaihi salam fa hiya ummu, maka datang perempuan itu ya untuk Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, lahirlah Nabi Sulaiman dari perempuan itu, fa'iyya ummuhu, maka perempuan itu ya istrinya Uriya yang dikawinkan oleh Nabi Daud, yang diminta oleh Nabi Daud, itu adalah ibunya Nabi Sulaiman. Itu istrinya ya, adalah ibunya Nabi Sulaiman. Ada seorang ya, dia diberitahukan untuk menikahi seseorang, tapi karena ada hal ya, dia berdoa kepada Allah, akhirnya dia enggak mau melakukan itu yang dia minta kepada Allah. Biar ya Allah, ini aja yang aku minta, ya, biar enggak kawin lagi, tapi yang penting jadikan anak-anaknya ulama-ulama akhirat.
Itu ada orang kayak begitu. Dia disuruh karena ada rahasia di situ. Tapi karena ada satu hal, dia minta kepada Allah supaya ya, dia enggak menggantikan itu ya, walaupun dia enggak nikah lagi kepada perempuan itu, tapi dia minta kepada Allah supaya anaknya dari istri yang satu ini supaya dijadikan orang-orang soleh dan soleh. Akhirnya enggak jadi nikah. Itu suatu peristiwa. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Amin.